everyone. Pergi Sekolah used to be the song that I sang every day on my way to the kindergarten. And although we can't go to school now due to the pandemic, I hope you will still cherish the memories. Sometimes you don't want to go to school. Sometimes you're excited. Sometimes the weather isn't so nice. Sometimes it's so nice you walk slower just to enjoy it. Cherish the memories. I know our situation is not good right now, but keep going and don't give up, just like this piece. Please enjoy. Halo semuanya, di sini saya akan menemukan karya prelude dan fugue saya yang based on lagu Bintang Kejora, di mana di karya ini saya membuatnya lebih polifonik dan dengan teknik kontrapunk. Saya memilih lagu Bintang Kejora ini karena untuk saya pribadi ini mengingatkan saya akan lagu pengantar tidur waktu saya kecil dulu. Semoga teman-teman bisa menikmati, selamat mendengarkan. Thank you.
Halo semua, pada kesempatan ini saya akan menampilkan karya Prelude and Fugue berdasarkan lagu yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Burung Kakatua karya R.C. Hardjo Soebroto. Prelude ini akan mengingatkan kembali masa-masa kecil kita, dilanjutkan dengan tema Burung Kakatua pada Fugue. Seperti yang kita ketahui, Burung Kakatua terkenal dengan warna sayapnya yang indah. Sama seperti dalam Prelude dan Fugue ini, counterpoint juga mampu memperlihatkan keindahan warna-warna suara yang dapat kita semua nikmati. Selamat menyaksikan! Nama saya Catherine Adelia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan karya saya yang berjudul Prelude and Fugue based on Kicir-Kicir from DKI Jakarta. Semoga Anda bisa merasakan bagaimana suasana sukacita kota Batavia pada zaman lampau yang kemudian dimodernisasikan ke zaman sekarang. Selamat menyaksikan! Thank you.
Hai, nama saya Fernando Faustino. Saya akan menampilkan hasil kerja saya dalam pembuatan Prelude dan Fuga. Karya ini berjudul Prelude and Fugue based on Gundul Gundul Pacul. Gundul Gundul Pacul merupakan lagu tradisional anak berasal dari Jawa Tengah yang diciptakan oleh komposer Karawitan bernama Raden Cajetonus Harjo Subrata. Saya memilih lagu ini karena waktu zaman SMP-SMA, lagu ini sering banget dipakai untuk materi pelajaran seni budaya. Biasanya lagu ini dimainkan pakai recorder atau pianika saat dulu di mata pelajaran itu. Itulah kenapa saya memilih karya ini, karena saya teringat masa-masa SMP dan SMA itu. Di bagian melodi karya ini, saya sedikit melakukan improvisasi guna mempermudah pengerjaan fuganya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan karya yang sudah saya kerjakan berjudul Prelude and Fugue based on Gundul Gundul Pacul. Counterpoint bukan hanya sebatas rangkaian nada, tetapi terdapat cerita yang mengalir dari pilihan tekstur, alur melodi, dan banyak lainnya. Cerita yang disampaikan juga dapat berbeda-beda untuk setiap individu yang mendengarkannya. Hal ini menjadi salah satu poin yang saya dapat dan saya kagumi dari Counterpoint. Sekarang saya akan memainkan hasil prelude dan fuga saya yang dikembangkan dari lagu anak-anak berjudul Si Semut Yang Kecil. Selamat menikmati! Thank you.
Halo semuanya, jadi hari ini saya akan menampilkan karya saya, yaitu Prelude and Fugue based on Balonku Ada 5. Hampir semua anak-anak yang mendapat balon pasti akan merasa sangat senang. Namun, balon tidak akan bisa bertahan lama, sehingga ketika saat balon pecah, anak-anak akan merasa kecewa dan sedih. Di dalam karya saya ini, saya menuangkan perasaan senang dan sedih yang menggambarkan perasaan anak-anak tersebut. Berikut ini Prelude and Fugue dengan tema dari lagu Potong Bebek Angsa. Prelude ini menggambarkan bagaimana sosok yang kalem ada saatnya perlu untuk release emotions supaya bisa kembali kalem lagi. Sebaliknya, Fugue ini menggambarkan bagaimana orang yang cheerful, energetic, terburu-buru ada saatnya perlu take a moment to be calm supaya bisa kembali energetic dan sibuk lagi. Segala sesuatu harus ada balance-nya. Selamat menyaksikan! Thank you.
halo semuanya. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan tentang polifoni. Polifoni adalah tekstur lagu yang terdiri dari dua atau lebih suara. Nah, masuk pada bagian prelude biasanya merupakan lagu pembuka menuju fugue. Fugue mempunyai tekstur polifoni dan ciptaan saya ini terdiri dari tiga suara, yaitu sopran, tenor, dan bass. Bingung? Tenang, ini seperti bermain petak umpet. Kalian hanya perlu fokus mendengar dan mencari tema dari lagu Manuk Dadali. Hello everyone, my name is Anna Kim. This is Prelude and Fugue based on Butterfly. The composer is Franz Friedemann. It is about a journey with full of excitement. However, not every journey can go smoothly. Facing all the obstacles, a butterfly decides to go back to the place where it came from, the butterfly world. I hope you enjoy.
Hello everyone, my name is Vanessa, and today I'd like to share with you my prelude and fugue based on the nursery rhyme Row 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 Your Boat. The lyrics to this song contain a philosophical meaning that I couldn't really comprehend when I was little. It is saying that the boat resembles life and we are the oarsmen. One must row persistently to be the best versions of themselves that they can be, but gently to be able to enjoy the dreamlike sceneries along the way. So here's my first prelude and fugue in C major, and I hope you enjoy the piece as much as I do. Hai semuanya, aku Abner Gale, dan kali ini I will present you my first composition ever, yaitu Prelude and Fugue based on Sisamut. Nah, aku tuh suka banget sama lagu ini karena lagu ini reminds me untuk selalu memberikan yang terbaik dalam keterbatasan kita, karena kita sebagai manusia pasti punya kekurangan dan keterbatasan, tapi bagaimana kita explore itu dan memberikan yang terbaik dari yang kita punya. So I arrange this song so it could be more enjoyable and interesting. So I hope you could enjoy it as much as I do. Thank you.
King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Kalian semua pasti tahu lagu ini kan? Sekarang, aku ingin mengajak kalian semua untuk menemukan mereka berdua dalam lagu ubahan Prelude and Fugue yang aku tulis berdasarkan lagu anak ini. Prelude akan mengantarkan kalian menuju fugue di mana kalian harus menemukan King Kong dan bebek. Selamat berpetualang!